Okey dah, saya dah dapat balik kucing ni. Kucing yang kena usi dekat sebuah jabat syarikat urusan lebuh raya ni. Jadi saya sekarang ni saya nak bawa dia balik lah. Bawa balik dia ke rumah lah sebab dia sakit. Ya dah pindah, dah dapat jumpa dia balik. Dia sendiri dia kena serang dia dengan kucing jantan. Pergantian highway ni kan ada banyak gerak kucing kat sini dan kucing gelandangan lah ya. Di tujuh lah saya dapat jumpa dia balik ya. Jadi saya akan bawa dia balik ke rumah untuk berinya perlindungan dan juga penjagaan ya. Di sini pada apa ni kucing yang kucing tengah makan kat sini. Oh ya, saya on lampu sekejap. Telefon sekejap je. Nampak lah. Tengah makan dah habis lah. Dia ada 4 ekor lagi. Haa, ada lagi. Mereka dah kenyang lah. Dah makan lah. Oh, licin lah. Habis makan lah. Saya bagi tadi apa, wet food. Saya letak atas plastik ni supaya senang saya nak buang. Situ pun saya ada tinggalkan makanan juga lah. Makanan biskut kucing ke situ. Dan air sendiri pun ada. Inilah kawasan hentian highway. Tak ada sumber makanan buat kucing sini. Dan kawasan kediaman manusia pun jauh dari sini. Jadi kucing-kucing sini tak ada sumber makanan lah. Jadi memang setiap hari saya singgah sini untuk beri makan pada kucing-kucing gelandangan yang terdapat kat sini. Ya, jadi sekarang ni saya nak bawa balik kucing tu. Bawa dia ke rumah lah. Sebelum terjadi sesuatu yang tak diingini lah. Sekarang ni dia sakit ya. Saya nak dia letak saya apa ni. Sekarang ni saya nak buat dia balik rumah. Dia tak sihat lagi pun dia ada sesama. Lepas tu kat sini pun dia kena serang dengan kucing lain lah. Lepas dia berdarah eh. Luka dia ada luka lah. Lepas dia tak larat nak jalan. Kucing ni dia manja dan jinak lah. Okey, saya buatkan ni saya nak bergerak ke rumah lah ya. Okey, alhamdulillah. Kucing ni dah selamat sampai dalam rumah saya.
Dah masuk dalam sangkar baru ya. Sangkar ni pun saya beli memang khas untuk kucing ni lah. Ya. Sangkar-sangkar baru. Jadi saya belum letak lagi bekas air dengan bekas makanan dan juga bekas tandas apa pasir tandas ya. Sebelum letak lagi. Saya akan letak lagi lah. Letak sikit sangkar ni. Jadi bila saya masuk dengan dia dalam sangkar ni tadi, dia terus baring ya. Ya, sebab dia tak sihat, dia sesema dan juga ada kaki dia. Kaki dia ni ada cedera sikitlah. Ya, sebab apa cedera? Sebab dia kena serang dengan 5 ekor anjing ya dekat hentian highway. Ya, saksi pengawal keselamatan kata dalam 2 hari lepas kalau tak silap, kucing ni kena serang dengan 5 ekor anjing ya dekat hentian highway tu. Anjing datang dalam dari belukar belakang hentian highway tu lah. 5 ekor anjing ya. Seorang dia mujur pengawal keselamatan warga Nepal tu, dia pasan lah. Dia bagi halau anjing tu. Dan kalau tak tahu lah apa jadi kat kucing ni. Ya, ni lah kucing yang betul kena usir dari pejabat pengurusan ni lah lebuh raya ya. Jadi sebelum ni dia tinggal dekat ni lah, dekat kawasan apa pejabat pengurusan highway. Dan macam ni dia apa kena usir lah ya. Ya, pengusaha suruh buang macam ni ya. Di setelah apa ni saya suruh apa ni peronda lebuh raya bawa dia kat hentian highway ni lah ya. Hentian highway mana tu saya terpaksa rahsiakan. Di tak apalah yang penting dia tak kena buang dekat kat tempat lain. Kat hentian highway tu memang saya selalu, memang setiap hari saya singgah ya. Jadi hari untuk beri makan pada kucing-kucing gelandangan di situ ya. Jadi dia selamatlah. Dia tak adalah mati. Kucing situ tak adalah apa dia mati kelaparan ke kebuluran. Di situ memang saya letak 3 bekas makanan ya dan juga air lah. Dia tu tak sangka pula lah lepas tu dia ada masalah jugalah dekat sana. Ada pihak yang kan dia ada pihak tak perhati dengan kucing ni. Jadi dia kata dia kena buang dia kena buang dekat mana dah tu ada siapa jumpa dia letak balik dekat hentian highway tu lah ya, tadi dia letak tadi lah tu saya apa ni saya terus bawa balik dia lah dekat ni maksudnya untuk berinya perlindungan dan juga penjagaan sebab takut nanti kan jadi apa-apa dekat dia kena serang anjing lagi ke ataupun kena buang lagi ke tempat lain. Eh, kesian tak dia kan. Sebab dia pun tak sihat. Dia tak sihat. Jadi ni manja eh. Kucing tu ni manja. Dia memang manja dia jinak. Dia kesian tak tengok dia kalau dia kena buang ke kena makan ke apa. Memang rasa dia tak pandai cari makan sendiri ni. Sebelum ni peronda lebuh raya je. Yang jaga dia bagi dia makan. Bagi dia gemuk. Berat ni. Dia berat. Jadi insyaAllah saya akan cuba rawat dia dengan cara saya sendiri lah. Nak bawa dia pergi klinik memang saya tak ada dana. Jadi tak boleh lah nak bawa dia pergi klinik. Jadi saya cuba rawat dengan cara sendiri. Saya akan gunakan spray nano dan saya akan bagi dia makan ubat sesama jugalah. Saya harap dia tak ada kesederaan dalaman. Dia terbaring. Kaki dia memang sakit lah. Masa tengok dia nak bangun tadi tengok. Dia tak larat ya. Dia punya kaki dia tu ada macam luka sikit lah. Bahagian bawah perut ni pun ada. Saya tengok tadi ada macam luka juga ya. Sebab kena serang anjing tu lah ya. Jadi, nanti kalau dia okey nanti saya akan bawa dia pergi ni lah. Dimandakan okay, dalam masa sebulan saya terpaksa kurung dia dalam sangkar ni untuk biasakan dia dengan suasana dalam rumah saya ni sebelum saya bebaskan dia berkeliaran dalam rumah saya lah. Ya. Jadi harap saya boleh berinya perlindungan dan juga penjagaan sebaik mungkin. Panas sini sikit. Panas sikit sini. Baik. Okey, saya ingat itu saja. Terima kasih kerana sudi menonton.